Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat, rekan-rekan penatua, Ibu-ibu pendeta. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah pertama setelah sekitar 6 bulan kita tidak berjumpa dengan ajakan beribadah. Mari kita membacakannya secara bergantian. Betapa jiwa kami hancur karena merindukan pelataran-Mu, ya Tuhan. Betapa merindu hati kami untuk berdiam di rumah-Mu. Sebab berbahagia orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji dan memuliakan Engkau. Burung pipit menemukan rumah baginya. Burung layang-layang mendapat sarang untuk merawat anak-anaknya. Oh Tuhan, di rumah-Mu kami menemukan perteduhan. Pada mesbah-Mu kami bersujud, mempersembahkan hidup. Ya Tuhan semesta alam, betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Pintu yang tertutup kini telah dibuka. Pelataran yang kosong kini terisi kembali. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha Baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal sampai selama-lamanya. Besertamu. Dan besertamu juga. Umat Tuhan, kita berkumpul kembali dengan sukacita menandai dibukanya kembali gedung gereja ini. Setelah beberapa bulan ditutup dan dimulainya kembali ibadah minggu hari ini di tempat ini. Hari ini kita bergembira karena kita bisa berkumpul bersama dan juga khususnya ada event di mana kita akan meneguhkan rekan-rekan penatua yang baru. Namun kegembiraan kita teredam ketika kita mengingat kesedihan dan kesulitan yang dialami oleh banyak orang selama beberapa bulan terakhir ini. Beberapa telah kehilangan nyawa, yang lain menanggung sakit fisik dan juga mental. Yang lain merasa terisolasi dan kesepian. Banyak orang mengalami kesulitan dalam pendidikan dan pekerjaannya.
Para pekerja dan pengusaha sama-sama harus beradaptasi dalam kondisi ekonomi yang menantang ini. Dalam ukuran yang berbeda-beda, kebebasan kita telah dibatasi demi kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Di masa sulit ini, kita sebagai gereja dipanggil menjadi mitra Allah untuk mengubah dan membarui dunia. Kita dipanggil untuk menjadi saudara yang terus mengasihi dan menjaga kehidupan bersama. Tentu bukan hal yang mudah, dan dibutuhkan ketekunan serta perjuangan terus-menerus. Kita tundukkan kepala. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang kepada Allah. Allah pengasih yang senantiasa mendengar saat kami menangis dan berseru padamu, dan yang ikut merasakan kesakitan tubuh, pikiran, dan jiwa melalui penderitaan dan kematian Kristus. Saat ini kami mengingat dalam keheningan mereka yang telah pergi mendahului kami di masa pandemi ini. Mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, serta mereka yang kehilangan hidup dan penghidupannya selama PSBB. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Bapa Sorgawi, selama beberapa bulan terakhir kami menghadapi tantangan dan kenyataan baru bahwa virus corona telah mengambil banyak hal dari hidup kami. Tapi kami bersyukur karena kami masih hidup dengan sehat. Juga kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang berduka. Ya Bapa, kami telah menjaga iman, namun ada saatnya keraguan datang. Kami percaya padamu, namun ada saatnya ketakutan meneror kami. Kami menjaga diri kami tetap aman dan sadar akan kehadiran mereka yang mempertaruhkan segalanya demi keselamatan kami. Kami hidup berjauhan fisik dengan orang lain serta memperhatikan aturan PSBB. Ya Bapa, saat ini kami berkumpul sebagai pribadi-pribadi yang hancur, yang memohon padamu untuk diutuhkan kembali, dan yang memohon kekuatan darimu, sehingga kami mampu menyanyikan nyanyian baru bagimu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Kita sambut berita anugerah. Allah yang Maha Kasih menguatkan kita yang datang, yang mengakui kelemahan kita di hadapannya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikianlah berita anugerah Tuhan. Hiduplah damai dengan semua orang. Salam damai.
Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, adik-adik, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perjuangan, untuk setiap hal-hal yang sulit yang sudah kami bisa lewati sepanjang pandemi ini, Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menolong kami, sehingga kami bisa belajar lebih banyak lagi, dan kami justru akan timbul seperti emas, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin benderang, semakin membawa kasih dan karyamu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan di dalam keterbatasan sekalipun, itu semua adalah karunia dan anugerah dari Tuhan sendiri. Dan hari ini kami mau belajar bersama Tuhan, melihat diri kami, melihat panggilan kami lebih lagi, sehingga kami semakin mengetahui apa yang menjadi isi hatimu dan isi pikiranmu bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudusmu yang menolong kami dan menopang kami. Roh Kudusmu yang memberikan kami hikmat serta bijak. Dan Roh Kudusmu juga yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap kami kembali disegarkan, diingatkan, dipulihkan, dan terus diberikan semangat untuk menjadi duta-duta Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kami yang terbatas ini. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan pertanyaan. Biarlah Engkau yang melingkupi kami, agar di tengah pergumulan sekalipun, kami bisa terus melihat dan menatap Engkau, Allah dan Raja kami. Dalam namamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, Matius 18 ayat 15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Sudah setengah tahun ya, gak kerasa. Dan kita bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah di awal bulan September ini. Dan kita juga diberikan kesempatan untuk berkumpul selama
pandemi ini mungkin kita berkumpul dan berjumpa lewat Zoom dan lain sebagainya, tapi sekarang kita bisa berjumpa muka dengan muka walaupun ditutup sebagian mukanya. Tapi itu adalah sebuah kepercayaan dan kasih karunia dari Tuhan buat kita bisa merasakan persaudaraan, bisa merasakan bahwa kita tidak sendirian di tengah perjuangan kita di tengah pandemi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Tentu kita mau tahu sejenak ketika bicara soal kenapa sih kita harus menjaga dengan kasih. Kenapa kita harus saling menjaga satu sama lain dengan kasih. Beberapa fakta tentang hidup yang bisa kita akui juga bahwa kita sebagai manusia itu terbatas. Bahwa kita sebagai manusia itu gak sempurna. Kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kegagalan, kita punya banyak kesalahan. Dan sayangnya tiap orang punya kesadaran yang berbeda satu dengan yang lain melihat kondisi hidupnya. Ada orang yang mungkin melakukan kesalahan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tapi gak ngerasa salah. Tapi ada orang mungkin yang baru ngerasa melakukan kesalahan sedikit aja udah wah rasa bersalahnya luar biasa. Tiap orang berbeda dan kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang di dalam keterbatasan dan kelemahannya masing-masing. Karena itu setiap orang juga butuh pengingat, butuh sahabat, butuh saudara untuk saling menjaga. Karena sesungguhnya kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Sesungguhnya kita ini rentan untuk menjaga diri sendiri. Karena kita memang tidak sempurna. Kita butuh orang lain untuk mengingatkan, untuk menasehati, untuk menegur, untuk mengangkat kita, untuk mungkin nyeret kita. Kita butuh orang lain. Dan Tuhan memberikan kepada kita satu sama lain agar kita bisa menjadi seorang saudara yang terus melindungi, menjaga, agar semua kita ini dapat melakukan tugas dan panggilan kita dengan baik. Tuhan menjadikan kita saudara dan penolong bagi satu sama lain, tapi terutama dengan menjaga diri kita juga sendiri. Karena kita gak mungkin menjaga orang lain kalau kita gak bisa menjaga diri kita sendiri. Kenapa Tuhan mau kita menjaga orang lain? Salah satunya adalah karena dengan menjaga orang lain, maka sebetulnya kita dituntut untuk menjaga diri kita sendiri. Kita gak mungkin menegur orang lain kalau kita juga tidak melakukan hal yang kita tegur. Kita gak mungkin bilang, lu jangan begini, kita juga ngelakuin. Jadi Tuhan mendorong kita untuk menjadi penjaga satu sama lain, dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan mau kita menjaga diri kita karena itu adalah bentuk cinta kasih terhadap diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan mengasihi orang lain. Kita gak mungkin bisa mengasihi orang lain tanpa mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, menjaga dan menolong diri sendiri juga harus menggunakan kasih, bukan? Makanya firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus betul-betul menjaga diri kita dengan kasih. Kita gak bisa mempush diri kita, memaksa diri kita, atau membuat diri kita menderita. Tapi kita harus tahu juga bagaimana kita memperlakukan diri kita dengan baik. Dengan begitu, dengan standar yang seperti itu, kita melayani orang lain. Disitulah makna mengasihi orang lain diawali dari mengasihi diri sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sekarang? Bagaimana caranya menjaga dengan kasih? Bagaimana menjaga diri sendiri maupun menjaga orang lain di sekeliling kita dengan kasih? Kita membaca ada satu bagian firman Tuhan, tapi saya akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Dari yang pertama-tama adalah dari Roma 13 ayat 10. Yang pertama dari Roma 13 ayat 10 mengatakan demikian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Langkah pertama supaya kita dapat menjaga orang-orang di sekeliling kita. Entah itu orang tua kita, anak kita, saudara kita, kakak adik kita, tetangga kita, sahabat kita. Adalah dengan menemukan alasan yang paling tepat. Roma 13 ayat 10 bicara soal kasih. Alasan di mana kita menjaga itu kasih, bukan yang lain. Karena banyak orang menjaga sesamanya tidak berlandaskan kasih.
tapi hanya sekedar untuk menyatakan bahwa orang lain salah dan kita benar. Atau untuk menghakimi orang lain, untuk menunjukkan bahwa oh lu tuh salah, lu tuh punya banyak dosa. Ada juga mungkin kita punya alasan untuk supaya kita tidak terganggu. Dia terlalu banyak mengganggu hidup saya, jadi saya tegur. Supaya kita tidak terganggu. Supaya kita hidupnya lebih sukacita, lebih damai dan aman. Makanya kita tegur. Atau untuk menjaga nama baik kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai atasan, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai saudara. Kita menegur mereka dengan bilang, jangan bikin malu saya dong, jangan bikin malu mama dong, jangan bikin malu papa dong, jangan bikin malu suami dan istrimu dong. Akhirnya kita menegur hanya sekedar untuk menjaga nama baik. Atau sekedar menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kalau saya sebagai pendeta, Bapak Ibu sebagai penatua, sebagai jemaat, kalau sebagai jemaat, ah itu mah tugasnya penatua sama pendeta gitu kan. Semuanya diserahin ke penatua sama pendeta. Tapi ketika saya pun, ada Bu Angeli juga di sini dan ada Bapak Ibu penatua, ketika kita menegur, entah itu jemaat, entah itu saudara, siapapun, ketika kita mencoba untuk menolong mereka, bukan karena tanggung jawab saja. Kalau saya tidak melakukannya, saya berdosa. Bukan seperti itu. Tapi karena kita sungguh mengasihi dia. Kita mau dia jadi pribadi yang terbaik. Kita mau dia hidup di dalam hidup yang baik. Kita mau dia juga menjadi memiliki hidup yang terus bersinar. Kita mau dia jadi berkat. Kita mau dia baik adanya. Itulah kasih sesungguhnya. Ketika kita melakukan apa yang baik, tanpa memikirkan apa dampaknya ketika dia berbuat baik bagi kita sendiri. Tuhan mau kita menemukan alasan yang paling tepat. Dan alasan yang paling tepat untuk menjaga adalah kasih. Tidak ada yang lain. Karena alasan yang paling tepat adalah kasih, maka yang kedua adalah kita harus menemukan cara yang paling tepat untuk menjaga satu sama lain. Kalau tadi alasannya sudah tepat, belum tentu caranya tepat. Banyak orang tua kadang-kadang menyakiti akhirnya hati anaknya. Padahal sebetulnya yang diinginkan orang tua itu pasti yang terbaik. Walaupun saya harus akui bahwa tidak semua orang tua memiliki keinginan yang baik buat anak-anaknya. Ada kala memang orang tua kadang-kadang juga egois. Sehingga yang diinginkan untuk dipenuhi adalah keinginannya. Dan anak-anak seringkali jadi korban. Tapi Bapak Ibu sekalian, rata-rata orang tua yang akalnya sehat, pikirannya sehat, semua pasti mau memberikan yang terbaik buat anaknya. Sayangnya seringkali caranya gak sama dengan yang diharapkan si anak. Sehingga hal yang baik sekalipun diterima dengan cara yang salah. Ah, mama ngomel terus, papa ngomel terus. Bosen saya ngedengerin, udah tahu kok. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menggunakan kasih sebagai alasan, maka kita harus juga menemukan cara yang dilakukan berdasarkan kasih itu. Kalau kita mengingat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu gak sombong. Kasih itu pasti akan menutupi banyak kesalahan dan bukan mengungkit-ungkit kesalahan. Dulu kan kamu pernah begini, ini udah berapa kali coba gitu ya. Kadang-kadang suka begitu kan, ini udah berapa kali kamu bikin salah. Udah berkali-kali udah gak kehitung. Padahal kasih sesungguhnya harusnya menutupi banyak kesalahan. Dengan kita menemukan cara yang tepat, maka kita akan menolong orang itu sungguh-sungguh terjaga hidupnya. Yehezkiel 33 ayat 8-9, saya akan membacakannya buat kita semua. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ketika kita mengingatkan dan kemudian kita bilang, yang penting gue udah ngomong. Masa lalu mau nurut apa enggak terserah lu. Ada kala kita ngomong begitu tanpa sadar. Kalau udah kesel gitu kan. Yang penting gue udah ngomong, gue udah melakukan tugas tanggung jawab gue sebagai suami, istri, kakak, adik, sahabat, saudara.
Tapi putusan tetap ada di kamu. Kamu kan udah gede. Terserah kamu. Itu termasuk cara. Dan seringkali orang tidak berubah. Bukan karena dia tidak perlu berubah atau dia tidak mau berubah. Tapi seringkali karena kita menggunakan cara yang keliru untuk menggapai dia. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa setiap manusia berbeda satu sama lain. Kelemahannya berbeda, kesalahannya berbeda, cara pandang tentang kesalahannya berbeda, cara pandang tentang dosa yang dia lakukan juga berbeda. Maka cara penanganannya juga selalu berbeda setiap orang. Dan kadang kita menyamaratakan semuanya. Biasa pakai begini harusnya udah ngerti dong. Dibilangin 1-2 kali harusnya udah ngerti dong. Kita mungkin dibilangin 1-2 kali udah ngerti. Orang lain belum tentu. Karena kita berbeda. Bapak Ibu yang terkasih, cara itu penting. Kalau kita mau orang lain itu selamat, maka yang selamat bukan hanya lakunya. Bukan hanya dia melakukan perubahan karena takut sama kita atau karena gak enak sama kita. Dia melakukan perubahan karena dia sadar bahwa itu yang terbaik untuk dia lakukan. Di situ kita harus menemukan cara yang paling tepat. Karena itu ada tahap yang ketiga. Tadi kita membaca bersama dari Matius 18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan kembali ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan berarti Matius ini ngajakin keroyokan, apalagi kalau kita baca terus sampai ayat 20 gitu ya. Bukan berarti Injil Matius ini, ayo kumpulin orang supaya ada saksi. Kita tegur dia supaya dia enggak berani gitu kan ya, atau dia enggak bisa berkata-kata karena lebih banyak orang yang melawan dia. Enggak gitu. Ketika kita mencari orang 4 mata saja, kita enggak mungkin nih misalnya cari orang yang memang udah benci bener sama nih orang. Makin kita cari orang yang udah benci, makin terpojoklah dia. Mungkin dia akan ngaku, iya emang udah gue salah, gue tahu gue salah. Tapi apakah itu mengubah dia? Belum tentu. Apakah itu akhirnya akan membawa dia menjadi memiliki hidup lebih baik? Belum tentu. Yang ada sakit hati. Karenanya ketika kita menggunakan kasih sebagai alasan, mencoba untuk menemukan cara-cara berdasarkan kasih yang paling tepat bagi setiap orang yang berbeda itu. Maka yang ketiga ini adalah kita harus melibatkan pihak juga yang tepat. Mencari rekan yang tepat. Bukan rekan-rekan yang sekedar untuk mencari kesalahan. Untuk membenarkan apa yang kita mau dalam tanda kutip tuduhkan kepada orang itu. Kita butuh rekan yang tepat. Dan tidak ada rekan yang paling tepat selain Tuhan sendiri. Andai kata kita mau menegur seseorang, pertama-tama libatkan Tuhan, bukan libatkan orang yang sepaham dengan kita. Pertama-tama libatkan Tuhan, libatkan hikmat Tuhan, dan bukan orang yang sama-sama benci sama orang yang itu. Karena ujungnya akan jadinya penghakiman dan bukan penjagaan. Ada 4 mata dibilang, paling enggak awalnya dengan 2 orang, jadi bertiga. Tapi ada mata yang utama, yaitu mata Tuhan. Ketika kita bisa melihat menggunakan mata Tuhan, maka Tuhan akan menyelidiki hati dengan lebih jernih. Tidak sekedar hanya soal like and dislike, suka atau enggak suka. Kadang-kadang kita dipengaruhi penilaiannya hanya karena suka dan tidak suka. Bukan karena bagaimana kita mengenali dan mendalami kondisi orang tersebut. Temukanlah rekan yang tepat, dan rekan yang tepat hanyalah Kristus. Karena tanpa mata Tuhan, penilaian yang adil, penelaahan yang dilakukan secara seksama tidak akan pernah terwujud. Dan terutama, kasih tidak akan pernah ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana cara kita menjaga sesama kita, termasuk menjaga diri kita. 3 hal yang tadi perlu patut untuk kita ingat terus menerus. Kenakanlah kasih sebagai dasar. Gunakanlah cara yang tepat, baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain.
Dan tentu yang ketiga, libatkanlah hikmat Tuhan. Karena tidak ada yang pernah bisa menjadi hakim seadil dan sesetia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan peneguhan penatua. Salah satu tugas dan panggilan penatua juga adalah menjadi alat Allah untuk menjaga tubuhnya, gerejanya. Adakala jadi penatua beratnya adalah bukan soal pelayanan di hari Minggu. Adakala beratnya jadi penatua dan pendeta adalah ketika kita harus menegur orang lain dan kita juga tahu bahwa kita tidak sempurna. Adakalanya yang menjadi berat adalah ketika kita harus mengingatkan orang lain dan kita gak tahu bagaimana harus mengingatkannya karena orang itu kayaknya udah kepalanya udah batu bener gitu ya. Udah kopah bener, keras kepala bener. Dan akhirnya kita ngerasa, ah udah nyerah. Dikasih ke pendeta, ntar pendeta bilang, oh itu mengurusan Tuhan aja lah, udah saya juga udah gak sanggup. Dan kita akhirnya saling lempar tugas dan panggilan kita. Bapak Ibu yang terkasih sebagai penatua dan pendeta, dan ini juga menjadi pengingat bagi saya. Bahwa kita adalah alat-alat yang sudah diutus Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjaga gerejanya. Maka kenakanlah kasih, gunakanlah cara yang paling tepat, maka pelajarilah setiap kondisi jemaat kita, tubuh Kristus yang berbeda-beda itu, dan terus libatkan Tuhan, selalu libatkan Tuhan, karena kita akan dibuat tercengang. Ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah muncul dalam pikiran kita, bahkan tidak pernah kita pelajari, saya termasuk gak pernah saya pelajari di STT Jakarta. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah kasih clue, sudah kasih terang, titik terang, maka kita akan dibuat makin kagum sama Tuhan. Karena justru ketidaktahuan kita sebagai manusia. Kiranya Tuhan menolong dan terus memperlengkapi Bapak Ibu sekalian untuk menjalani tugas dan panggilan sebagai seorang penatua. Dan buat saya juga sebagai seorang pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
diagungkan segala bangsa dan seluruh cinta. Mari kita ikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah, Tuhan yang Kudus, kesucian orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tiba pada pelayanan peneguhan penatua. Pengantar. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan di dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dari ajaran yang sesat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan di dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur di hadapan-Mu ketika Engkau memanggil beberapa dari kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu sebagai penatua. Biarlah Engkau yang boleh terus menyertai, melengkapi, dan menolong, sehingga setiap saudara-saudara kami akan diteguhkan menjadi penatua, dan bahkan kami semuanya Tuhan, kami boleh melayani-Mu, kami boleh memberikan yang terbaik, dan biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan dan banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menolong dan menyertai dan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk berdiri.
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Ya, kami siap mendukung. Umat dipersilakan duduk, calon tetap berdiri. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Pertama, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Ketiga, apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Keempat, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Lima, apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara di dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja, Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab Agustinus Thanos? Apakah jawab saudara Karel Korompis? Apakah jawab saudara Suyoto Hang Honggo? Apakah jawab saudari Ana Prasetyo? Apakah jawab saudari Esther Arwinda? Apakah jawab saudara Mulyadi Tamsir? Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Agustinus Thanos ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Karel Korompis ke dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Suyoto Honggo ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari Ana Prasetyo ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari Esther Arwinda ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Mulyadi Tamsir ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi saudara-saudari dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus, dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa
untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala dunia, sorga dan bumi puji terus, sang Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Para penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengarkan ikrar saudara-saudari untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis sinode wilayah dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus, yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudusnya. Kiranya Allah menolong saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Umat dipersilahkan duduk, akan dibacakan piagam peneguhan penatua oleh penatua Togap. Saya akan membacakan surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kavling Polri Jelambar, anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia dengan alamat Jalan Hadia 1 Kavling Polri Blok D 14/1203 Jelambar, Jakarta Barat. Piagam peneguhan penatua nomor 03/GKI KPL/9 Romawi/2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Hadia 1 Kavling Polri Blok D 14/1203 Jelambar, Jakarta Barat menyatakan bahwa Agustinus Thanos telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan April 2020 sampai dengan Maret 2023 dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 6 September 2020 pukul 7.30 WIB di Jemaat GKI Kavling Polri Jelambar, dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan dan Pendeta Angelin Chandra. Jakarta, 6 September 2020, Majelis Jemaat GKI Kavling Polri tertanda Penatua Angela Wulur sebagai Wakil Ketua Umum, Penatua Sari Paramita sebagai Sekretaris Umum, dan Penatua Pendeta Yael Lamorahan sebagai pendeta yang melayani. Penatua yang betul-betul baru mendapatkan seperangkat tata gereja dan tata laksana juga.
Jadi hanya Ibu Ana yang mendapatkan seperangkatnya, yang lain sudah. Oke. Terima kasih, silahkan melayani Bapak Ibu sekalian, dan mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu dari masa ke masa. Kami sungguh melihat tuntunan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, bahkan di tengah kondisi seperti sekarang ini. Pandemi yang kami rasakan cukup berkepanjangan, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun lalai dalam memelihara umat-Nya. Sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan peneguhan para pelayan-pelayan yang baru untuk tubuh-Mu di tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang bergumul dan berjuang di tengah pandemi. Ketika persoalan-persoalan bertambah dalam hidup kami, pergumulan-pergumulan bertambah di dalam hari-hari kami, biarlah Engkau yang terus menguatkan kami, memberikan pengharapan yang tidak putus, meneguhkan iman kami, melebarkan kasih kami, sehingga tidak sedikit pun kami menyerah dan mundur iman. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong agar setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja pun dapat dilakukan walau di tengah keterbatasan. Kami percaya Engkau yang akan melengkapi dan menolong setiap kami untuk terus berkarya di tengah pandemi sekalipun. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berjuang di garis depan, khususnya untuk para dokter, polisi, untuk setiap saudara-saudara kami yang berhadapan secara langsung dengan orang banyak di tengah komunitas-komunitas yang ada, termasuk para pedagang, penyedia jasa layanan transportasi. Tuhan, kuatkanlah mereka. Berikan kepada mereka hikmat lebih lagi untuk terus menjaga diri mereka sehingga setiap protokol kesehatan dapat mereka lakukan. Dan mereka menjaga diri mereka dari tertular virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri. Tuhan yang menolong pemimpin-pemimpin kami ini untuk bisa terus menjaga ekonomi Indonesia tetap dalam keadaan yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada presiden kami sebagai pemimpin di tengah bangsa ini. Dan Engkau yang akan menolong dia serta setiap menteri dan MPR, DPR, serta pemerintah dari pusat sampai daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang paling tepat di tengah pandemi sehingga bangsa kami tetap dalam keadaan yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gerejamu yang sudah memulai ibadah on-site. Tuhan yang kiranya menolong, Tuhan yang kiranya juga terus memberikan kepada mereka hikmat untuk bisa menjalankan setiap prosedur dan protokol dengan baik, sehingga ibadah juga dapat membawa berkat, lebih lagi bagi para jemaat yang hadir di dalam kebaktian onsite maupun jemaat yang masih mengikuti lewat kebaktian online. Tuhan yang berkati setiap para pelayan ibadah, Engkau yang menolong mereka untuk bisa mempersiapkan terus juga diri mereka
sehingga pelayanan kepada Tuhan tetap diberikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus menyertai kehidupan setiap kami, menolong kami melihat bahwa Engkau ada dan Engkau setia. Dan biarlah tangan kasih-Mu yang tak nampak sekalipun, yang akan memberikan kepada kami damai sejahtera yang daripada sorga saja. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita dan ajakan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10 berbunyi sebagai berikut. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui persembahan materi yang kita berikan, juga seluruh hidup kita, kita persembahkan bagi Tuhan. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku penuh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi
Mari kita tundukkan kepala untuk doa persembahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami datang saat ini ke hadirat-Mu dengan persembahan kami. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar dia boleh menjadi bagian dari alat tangan Tuhan yang akan berkarya di tengah masyarakat, di tengah dunia sesuai dengan panggilan gereja. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan mengingat hakikat kita sebagai gereja yang memiliki kasih dan empati terhadap dunia di sekitar kita. Sehingga kita selalu menjadi saudara yang mengasihi dunia, yang terus-menerus menerangi dan menggarami. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah makanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Saling menjagalah satu sama lain di dalam kasih Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh utuh dalam setiap kehidupan kita. Dan kita hanya bisa melakukan itu semua bila kita mengarahkan hati kepadanya, maka arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kamu. Karena Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.